Lanjut. Nah, telur-telur ikan yang terdapat di perairan bebas masih sangat sedikit diteliti. Jadi, kalau teman-teman ada yang ingin meneliti mengenai telur-telur ikan, silahkan. Oke, ya. Sebenarnya kalau untuk sekarang, penelitian ini sudah cukup banyak diminati, telur-telur ikan dan juga larva, bukan cuma ikan, tapi karang, juga hewan-hewan lainnya. Telur, karang, tritip, dan lainnya itu sekarang proses rekrutmennya sangat diminati seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau juga untuk proses untuk meneliti mengenai hal ini bisa, gitu ya. Oke, siapakah yang pertama meneliti di Indonesia? Ia bernama Delsman. Ia meneliti tahun 21 sampai 38. Merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara mendalam terhadap telur dan larva ikan pelagis di Laut Jawa. Oke. Nah, dan dia hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak semua telur ikan mempunyai bentuk yang sama. Jadi kalau misalnya semakin dekat kekerabatannya, tingkat genusnya sampai tingkat spesies itu akan semakin mirip. Tapi semakin jauh tingkatannya maka dia akan berbeda. Padahal kalau kita lihat seolah-olah telur itu sama semua ya kan, bulat, tapi ternyata beda ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Nah, di perairan didapatkan bermacam telur dan larva ikan. Larva itu setelah menetas dia akan jadi larva gitu ya, larva seperti ini. Bercampur aduk dalam tingkatan perkembangan yang berbeda-beda. Jadi walaupun ada telur yang misalnya dari tenggiri, kemudian dari makarel, dari marlin dan lain-lain tidak akan bercampur satu sama lainnya, tetap ketika sperma dia akan mencari sel telur akan sesuai dengan jenisnya. Tidak mungkin yang marlin kemudian membuahi yang tenggiri gitu ya. Jadinya sudah ada reseptor spesifik dari sel telur dan spermanya ini gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah telur atau bentuk-bentuk dari telur yang telah diteliti oleh Delsman tahun 1929. Bayangkan bisa dilihat seperti ini berbeda-beda sekali bentuknya, padahal sama-sama telur ikan, tapi ketika jenisnya berbeda maka dia akan berbeda kayak gitu bentuk-bentuknya ya. Oke, nah pembedakan telur yang satu dengan yang lainnya apa saja sih indikator yang dilihat? Jadi ada banyak, ada bentuk telurnya, ada butir minyaknya, ada warna, keadaan permukaan butir kuning telur dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu mengenai sistem pengelompokan telur. Oke, yang pertama ada sistem pengelompokan telur ikan berdasarkan jumlah kuning telurnya. Oke, berdasarkan jumlah kuning telurnya itu ada oligolesital, telolesital, dan makrolesital. Oligolesital itu adalah telur dengan kuning telur sangat sedikit jumlahnya, contohnya ikan Ampyoxus ini ikannya. Jadi Ampyoxus ini memiliki kuning telur yang sangat sedikit. Kemudian telolesital ini, nah telur dengan kuning telur lebih banyak dari oligolesital ya, medium lah, nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu banyak. Kalau oligolesital kan tadi sedikit, telolesital masih lebih banyak daripada oligolesital lah kuning telurnya. Contohnya ikan sturgeon. Nah ini ikan sturgeon ini ya, ikan sturgeon ini dia akan menghasilkan telur yang seperti ini. Kalau kalian familiar atau pernah nonton film Titanic nih misalnya, itu adalah makanannya bangsawan, orang-orang kaya, sampai sekarang pun seperti itu. Jadi harganya sangat-sangat mahal, bisa dicari sendiri di internet berapa harga per gramnya dari telur-telur ini. Makanan cuma orang kaya aja. Ini namanya kaviar. Kalau kalian tidak familiar dengan sturgeonnya, mungkin kalian akan familiar dengan kaviar. Kaviar yang paling mahal itu kaviar yang dari sturgeon putih ya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya masuk ke yang ketiga yaitu makrolesital. Makrolesital ini adalah telur dengan kuning telur relatif banyak dari keping sitoplasma seperti ini gambarnya, telolesital yang seperti yang tadi. Nah, ini kebanyakan pada ikan laut, ikan-ikan seperti ini. Jadi makrolesital itu kebanyakan pada kebanyakan ikan laut adalah jenisnya makrolesital kan. Yang kedua, oke. Yang kedua ini adalah sistem pengelompokan telur ikan berdasarkan berat jenis kuning telurnya, kayak ya, atau berat jenis atau masa jenis, ya.
Ini ada non buyan, semi buyan, dan terapung. Untuk yang non buyan, mungkin kalian familiar. Dia adalah telur yang tenggelam ke dasar saat dikeluarkan dari induknya. Berarti dia telurnya berat ya. Kayak untuk berat jenisnya, dia itu berarti dia yang paling berat. Nah, contohnya pada ikan salmon, telur ikan salmon yang ini biasa kalian makan di sushi, itu yang warna orange ini adalah telur ikan salmon gitu ya. Kemudian selain ikan salmon ada juga ikan trout atau ikan forel. Jadi nanti si telur ini begitu dikeluarkan dari tubuh induknya, dia akan langsung menyentuh ke dasar gitu. Kalau yang semi buyan, dia telurnya tenggelam ke dasar secara perlahan-lahan, mudah tersangkut, dan umumnya telur berukuran kecil. Contohnya ikan coregonus, ya, coregonus seperti ini ikannya. Jadi dia ketika dikeluarkan dari tubuh induknya, dia akan ke dalam air, kemudian perlahan-lahan baru bisa tenggelam seperti itu. Nah, karena dia perlahan-lahan masuk ke permukaan, maka ketika dalam prosesnya dia akan mudah tersangkut gitu ya. Nah, kemudian yang terapung berarti dia yang paling ringan ya. Nah, telur ini dilengkapi dengan butir minyak yang besar. Nah, ringan ini karena dia ada butir minyak yang besar. Seperti kita ketahui, minyak dengan air tidak bisa bersatu kan. Nah, jadi si minyak ini dibandingkan dengan air, masa jenisnya lebih ringan yang minyak. Jadi minyak adanya di atas, jadi dia pasti akan terapung gitu ya. Nah, dia biasanya umumnya terdapat pada ikan-ikan yang hidup di laut. Oke. Pengelompokan ketiga adalah telur dikelompokkan berdasarkan kualitas kulit luarnya. Nah, untuk kualitas kulit luarnya ada 5 jenis, yaitu ada non-adhesif, adhesif, bertangkai, gumpalan lendir, dan telur berenang. Untuk yang non-adhesif, itu telur sama sekali tidak menempel pada apapun juga, seperti ikan salmon tadi. Untuk yang adhesif, telur bersifat lengket sehingga akan mudah menempel pada daun, akar tanaman, sampah, dan sebagainya. Contoh itu ikan mas. Jadi kalau telur ikan mas yang kalian suka lihat di kolam, itu kan biasanya dia menempel di tanaman gitu ya. Kemudian ada juga yang bertangkai, dia bagian atau mirip dengan telur adhesif, cuman dia terdapat tangkai kecil untuk menempelkan telur pada substrat, kayak gitu. Nah, ada juga telur yang bagian kulit luarnya memiliki gumpalan lendir, biasanya itu pada lele, gitu ya. Kemudian, nah ini telur yang unik, dia adalah telur berenang, bentuknya seperti ini. Dia ada filamen panjang untuk menempel pada substrat. Nah, sehingga filamen ini bisa membantu telur terapung hingga sampai ke tempat yang ditempelinya. Nah, ini kalau kalian lagi berenang terus ketemu telur ini, jangan diganggu, ini adalah telur dari hiu, kayak gitu ya, dari ikan hiu. Seperti inilah bentuknya, itu termasuk dalam kelompok telur berenang. Oke, kemudian kita akan masuk ke pengelompokan telur yang berikutnya. Ini pengelompokan telur berdasarkan lingkungan yang diberikan induknya. Nah, karena ketika ditetaskan, telur tidak bisa memilih lingkungannya, yang bisa memilihkan adalah induknya, gitu ya. Oke, nah, ada apa saja? Nah, jadi kita akan membahas dari yang paling tidak care induknya ini sama anaknya, sampai yang paling care, gitu ya. Yang paling, kalau yang pertama, itu telur tersebar. Jadi begitu dikeluarkan dari tubuh induknya, dia akan tersebar. Tidak ada tambahan sesuatu dari induknya untuk keberhasilan hidup telur tersebut. Udah dikeluarin aja. Habis itu dia mau survive, mau enggak terserah dia, kayak gitu ya. Nah, dia ada telur terapung, telur tenggelam ke dasar, dan telur adhesif. Untuk telur terapung, umumnya terdapat pada ikan laut seperti ikan tenggiri. Kalau untuk telur tenggelam ke dasar, biasanya banyak terdapat pada ikan air tawar. Kalau telur adhesif, dia menempel pada substrat, batu, dan tumbuhan lainnya seperti pada ikan mas. Ini adalah kelompok-kelompok telur yang biasanya disebar dan tidak ada tambahan struktur dari induknya, kayak gitu. Tekan satu persatu, tetapi dengan beberapa syarat perlindungan, namun tanpa perhatian induk. Ya, ini sudah lebih care dibandingkan yang pertama karena dibiarkan tersebar begitu saja. Tapi
ini juga sama, tanpa perhatian induk gitu ya, tidak ada penjagaan apapun. Nah, ada 4 jenisnya. Yang pertama, telur dalam benang lendir. Okay. Dia diletakkan satu persatu ya sama dia di dalam benang lendir. Kemudian telur dengan cangkang yang berubah seperti tangkai yang adhesif. Yang ketiga, telur dibungkus dalam kapsul pelindung yang dikeluarkan oleh uterus. Kemudian bila telur menyentuh air, cangkangnya akan pecah dan menggulung jadi organ yang adhesif menempel pada substrat. Jadi ada 4 jenis. Jadi ada yang dalam lendir, ada yang seperti tangkai adhesif, ada yang dibungkus dalam kapsul, dan ada yang menggulung gitu ya, pecah dan menggulung menjadi organ adhesif. Kemudian pengelompokan yang berikutnya, jadi semakin tingkatan ini semakin care gitu ya dibandingkan dengan induk yang sebelumnya. Nah, jenis yang berikutnya itu adalah telur diletakkan pada gumpalan lendir tetapi tidak membentuk sarang. Telur tersebut dijaga oleh ikan jantan. Nah, sekarang sudah mulai dijaga, dijaganya oleh ikan jantan. Jadi rata-rata memang ikan itu ketika dia bertelur yang menjaganya adalah jantannya, seperti itu ya. Keren kan, suami idaman gitu. Oke ya. Nah, telur caranya itu dia meletakkan di celah batu karang biasanya, atau di atas permukaan air terendah pasang naik gitu ya. Nah, si jantan ini berpuasa menunggu telur selama pengeraman dari gangguan predator. Kenapa dia berpuasa? Karena ketika dia menjaga telur ini, dia nggak makan. Dia kalau pergi cari makan, ikannya nggak akan ada yang jaga, telurnya nggak akan ada yang jagain. Nanti predator akan mudah datang ke sana makan telur-telur tersebut. Jadi makanya si jantan ini berpuasa untuk menunggu telur-telurnya ini, kayak gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kelompok yang D, telur diletakkan dalam sarang pada kerikil, pasir atau lumpur di dasar perairan. Sudah dipilihkan tempat yang aman gitu. Di tempat yang aman ini seperti yang kerikil, pasir atau lumpur di dasar perairan yang biasanya predator nggak kesana kayak gitu ya. Di paling aman lah, nggak kena gelombang, jauh dari predator gitu ya. Nah, pada kerikil dalam air yang mengalir biasanya itu telur ditutupi dengan induk meninggalkan sarang. Ya, kalau yang jantan tadi dia berpuasa sampai berpuasa, kalau ini ditinggalkan tapi dia dibuatkan sarang kayak gitu ya. Oke. Kemudian sarang biasanya berbentuk cangkir di dasar perairan dan telur tidak ditutupi. Oke. Ada beberapa juga jantan yang menjaga telur dan mengipasinya, maksudnya supaya si telur-telur tersebut ada yang tertutup dengan apa namanya, pasir atau substrat di bagian dasarnya gitu ya, sehingga terpendam dalam pasir atau lumpur gitu.